Oke, seperti biasa, selamat pagi menjelang sore kembali ya. Ya, jadi ini ada satu unit permintaan AG21 yang mana dipesan oleh saudara kita yang ada di Palangkaraya. Beliau kemarin juga memesan booster ya, kemarin boosternya manis warna hitam tuh. Nah, lengkap dengan PSU. Jadi sekalian beliau minta buatkan AG21, kebetulan ada stok satu yang tertempel di radio ini. Ya, sudah kita coba, uji cobanya mantap jelas. Kita cari orang dulu, oke? Sebelumnya saya mohon maaf, saya masih menggunakan perekam layar ya, karena kalau menggunakan take video, menggunakan rekam video atau video recording itu suaranya seperti mendayu-dayu ya. Jadi kita menggunakan ini aja. Kita cari orang dulu. Ini off ya. Ini AG21-nya. Menggunakan GAAS MOSFET ya, bukan menggunakan transistor tapi menggunakan MOSFET. Jadi secara sistem dan fungsi sama, 99,9999% sama dengan fungsinya AG20, yang mana AG20 adalah originalnya daripada ICOM. Oke, kita cari orang dulu, mudah-mudahan masih ada karena di Pekanbaru cuacanya juga cukup adem dari sore hujan. Kita cari orang dulu ya. Ini squeal, buka, kita cari orang dulu. Nanti kita tutup RF gainnya. Nah, ini ya. Aku kan di atas, oh. Jadi dia. Oke. Okay. Ini saya tutup RF gainnya. Yang satu betina, yang satu jantan. Nah, jadi dia berfungsi ya. Kalau saya off kan, saya kecilkan lagi. Nah, ini. Oke lah, RC radio control. Oke. Nah, ini saya tutup lagi RF-nya. Nah. Kemana lagi ya? Tutup. Ini ya. Ada HP. Saya off kan? Kalau saya tutup pasti penuh semuanya. Oke, saya cari lagi yang jauh. Nah, ini jauh nih. Ini jauh nih. Ini cukup jauh. Saya akan hidupkan. Nah. Lebih bersih ya. Afkan? Audio lebih bersih. Oke, untuk AG21-nya simple dan praktis untuk pemasangannya. Sudah ada kabel kesininya untuk tegangannya dan ini untuk kontrolnya. Dan sistemnya plug and play ya, yang mana dari ini, dari radio ini. Nah, seperti ini. Ini original dari radionya. Seperti ini ya, kita pasang ke sini. Ini ya, ini 55 ya, itu seperti ini ya, ini 5355. Oke, kita lepas 2 meter di sana sini. Kemana bujang ya, 55 ya. Kita on kan ya. Nah. Jauh. Ada yang kecil? Dapat itu enggak benar bujang nah. Saya ada sampai dua lok. Ndak, nyentar. Kita off-kan. Ada ringan ndak. Bentar, mudah-mudahan dia lepas PTT. Pak. Berarti bu rumah tu. Iya, berarti bu rumah tu. Itu kok matang di situ ah. Audio lebih bersih. Lewat ini dari skillnya rumah, on arah gennya Maika ke tikungan pibuki dah lewat dah lewat pasal asik pasalnya lah jembatan ringan ya lah, jadi receive sangat ringan jembatan, tidak perlu rusuh nah. Lah sudah. Oke, jadi receive-nya narik PAI. Cari lagi yang jauh. Ini daerah Bukit Tinggi nih, jauh. Dari sini 200 kilo lebih. Boleh. Tutup. Mana hujan?
Yep. Tu atas lama gua ganti. Ha, menarik sikang ni. Ni jauh ni. Kita tak dengar nama Putrar tu. Ha. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Jadi kalau kita menggunakan preamp ini kita onkan, jadi ini fungsi ya kan, rangkaian AG21 fungsi, maka receive akan narik lumayan. Nah, oke, terima kasih ya buat customerku yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat. Jadi besok kita packing satu unit AG21 dan satu unit booster langsung satu paket menuju ke sana. Terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe channel Adi Gravinci. Kalau ada yang pesan, silakan bisa hubungi ke nomor saya WA 0852-7285-7089 untuk harga Rp650.000 belum ongkos kirim. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.